Asik. Oke. Kuliah. Bagus tak rasa ini? Apa rasa? Nah, enggak anam enggak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima awliq wa al-khatim lima sabaq. Nasir al-haq bil-haq wa al-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tafattihu lana abwab al-rida wa taysir wa taghalliqu biha anna abwab al-shari wa ta'asir. Anta rabbal mawla ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Nawaini ta'alama wa ta'alima tathakiru wa tathakiru wa nafa'a wa intifa'a wa lifada wa istifada والحص على تمسكي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة إلى الهدى ودلات على خير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى أمين رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan ummul kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi' tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulaha, para mu'minin dan juga mu'minat, muslimin dan juga muslimat, min masyarakat al-ardi wa maghribiha, wa bila khusus ila imamuna Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga kepada pengarang kitab idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut, Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fi darani, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Yang saya hormati delegasi mulakan Tuan Pengerusi Al-Hajjah Tuan Kuasa, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah, hadirin hadirat yang dirahmati delegasi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Insyaallah kita sambung balik bacaan kitab daripada kitab idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut. Insyaallah kita mengaji sampai mati insyaallah. Kerana Nabi SAW mengatakan man jaa ajaluhu wa huwa yatlabul ilma fa huwa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah. Barang siapa yang datang ajalnya ketika mana ia sedang menuntut ilmu di pasang azam, insyaallah kita nak mengaji sampai mati. Fabait apa di antara dia dan juga anbiya, beza dia dan juga nabi-nabi, fil jannah dalam syurga kelak, hanya beza darajatun wahidah, satu darjat saja. Lepas nabi dia, kata Imam Suyuti, kalau dia langkah setapak ke hadapan sama dengan nabi. Kalau nak kita kata tuan-tuan, orang yang mengaji ni sampailah meninggal dunia darjatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eh, tepat sangat insya-Allah. Malam ni kitab Jawi, semua kitab tu, kitab Jawi 24, kitab tu 10, bukan surat 10. Tajuknya pembatal wuduk. Ha. 4 bulan ke 3 bulan dah buat wuduk ni. Sebulan sekali kan nak buat sana. Pembatal wuduk ataupun perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Tengoklah mana-mana kitab pun akan sebut tajuk ni. Dia tak akan sebut perkara yang tidak membatalkan wuduk. Kalau letak tajuk tu teruk kita. Jenuh ingat. Kan? Dia letak sikit je perkara yang membatalkan wuduk ada 6. Kita, semua kitab macam tu. Bila sebut 6, insya-Allah ingatlah yang lain. Kan? Ha, tu kaedah dia. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pembatal wuduk, kata pengarang rahimahullahu taala,
Nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi fi darani amin rabbal alamin. Wuduk yang sah itu batal, itu binasa ataupun atau tiada boleh digunakan lagi dengan sebab-sebab yang berikut. Pertama, keluar sesuatu daripada kubul, itu jalan depan, ataupun dubur, itu jalan belakang. Dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, au jaa ahadun minkum minal ghaiti, sama ada benda biasa seperti tahi, air kencing dan angin, itu benda biasa keluar daripada apa, depan ataupun belakang. Jadi tuan-tuan, bab angin ni contohnya dalam bahasa Arab ni dia kaya tuan, kaya bahasa. Contohnya Nabi SAW sebut apa ni, berkaitan dengan orang yang berasa angin ni, kentut ni, Nabi kata la yakhrujanna ahadukum minas salah, janganlah seseorang daripada kalian ini keluar daripada solat, hatta yajidu rihan, sama ada dia berasa keluar angin. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, angin ni kalau keluar angin ataupun bunyi, dia ada istilah dia dalam bahasa Arab, kan, fustin, apa, kalau fustin keluar angin gitu aja. Kalau kata yang keluar angin kuat tu, tembok kuat, tuh, dia ada nama dia pula dalam bahasa Arab. Hebat bahasa Arab ni, kita semua sama aja, kentuk aja bahasa kita ni. Nabi kata apa tuan, jangan keluar daripada solat selagi mana kamu apa, selagi mana tidak keluar angin, maksudnya dengan yakin, ataupun cium bau. Kadang-kadang masa kita tuan-tuan dalam sembahyang ni, antara benda yang syaitan suka kacau di antaranya apa, masa takbiratul ihram. Satu, maka sebab itulah dalam ulama fiqh sebut, kalau kita nak sembahyang ni, kita ada takbiratul ihram, kita ada takbir intiqalat, perpindahan, nak rukuk, nak sujud, bangun daripada sujud, ada beza dia, kadar harakat dia. Beza macam mana? Kalau takbiratul ihram mula-mula sembahyang tu, Allahu akbar, afdalnya laju, segera. Allahu akbar. Masa Syekh tunjuk kat kami, Syekh kata aku tahu, hampa ni geng-geng semua jenis panjang, Syekh kata. Termasuk hang muda-muda ni. Allahu akbar. Tak apa Syekh kata, jangan, yang penting kalau lebih daripada 14 harakat, Allahu akbar, sah lagi. Tapi dia khilaful aula. Yang afdalnya tuan-tuan, kenapa? Segerakan. Allahu akbar. Pasal apa? Di antara tempat yang syaitan suka kacau, yang pertama masa takbiratul ihram. Kalau kita was-was, tiga ke empat, aku ni apa tadi? Duk itu, maka tak sah semayang. Karena syarat sah semayang mesti niat yang jazim, putus, tak ada lah ragu-ragu lah. Yang kedua, syaitan suka kacau ni bila masa sujud, disebutkan dia akan tiup punggung kita ni. Nabi kata jangan keluar, jangan berhenti daripada sembahyang kecuali kalau sungguh keluar angin ataupun tercium bau. Ni kadang-kadang orang belakang dah tutup hidung dah, kan, pintu pun pecah ya, bunyi kuat tu. Oh, dah ni angin ni dah. Duk salah ni syaitan semua ni. Duk salah syaitan pula. Oh, padahal dah keluar semua dah tu. Tuan-tuan tengok dalam surah Ibrahim ayat 22. Ada cerita berkaitan dengan Allah rakamkan syaitan bagi tazkirah nanti. Syaitan bagi tazkirah. Wa qala syaitan, a'udzu billahi syaitanir rajim. Wa qala syaitan lamma qudil amr. Syaitan ni setelah selesai semua perbicaraan urusan ni, beliau mengatakan inna syaitan, beliau dah. Syaitan mengatakan innallaha wa'adi wa innallahu wa'adani wa'adakum haqqan. Sesungguhnya Allah Taala telah menjanjikan aku dan juga kalian ni kebenaran. Kan? Wa wa'adtukum, aku juga janjikan kepada kamu macam-macam. Kan? Tetapi aku sendiri yang memungkiri janji. Kemudian apa, fa akhlaftu mau'idi? Salah sekali saya tanya sebut tuan-tuan. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Hari ini jangan kamu duk salahkan aku ni. Wa lumu anfusakum. Salahkan diri kamu sendirilah. Kamu punya pasal. Ma ana bimusyrikukum wa la antum bimusyriki. Aku ni tak dapat nak kuasai kalian, kalian juga tak dapat nak kuasai aku. Inni kafartu. Aku sekarang ni berlepas diri. Hampa jangan tuduh aku, syaitan kata. Hampa yang ikut aku, aku tugas aku ni janji macam-macamnya. Yang hampa ikut buat apa? Tu dia tu syaitan bagi tazkirah. Jadi nak kata apa ni?
dah keluar, confirm keluar angin, orang belakang pun cium bau semua ni, jangan duduk salah, syaitan dah. Cara dia macam mana tuan, nak keluar, tutup hidung. Walaupun yang keluar cukup belakang. Tu cara dia gitu. Supaya syarak mengajar kita, supaya mengelakkan orang tomahan. Nak keluar antasah tu, tutup hidung. Sama juga, kalau kita sampai masjid, orang azan dah. Kemudian kita terpaksa keluar daripada masjid ataupun surau. Sedangkan dah azan dah, dah masuk dalam masjid dah. Tiba-tiba nak keluar pun sunat tutup hidung. Ni apa dia ni? Orang dah azan ni tiba-tiba nak keluar masjid surau-surau ni. Jadi keluar tutup hidung apa ni? Syarat ni hidung berdarah ni. Ada masalah ni. Itu semua syarak ajarkan kepada kita. Jadi keluar tuan-tuan benda yang biasa ataupun benda yang jarang-jarang adanya. Luar biasa. Seperti mana batu, batu karang contohnya, na'udzubillah, darah dan cacing, sekalipun ia menjengukkan kepadanya demi untuk cakap kita keluar cengit, masuk balik, kemudian masuk semula, batal uduk dia. Yang penting keluar kepala dia walaupun dia masuk balik. Itu masalah fiqah tuan, janji keluar. Maka sebab tu tuan-tuan, dalam bab uduk kita cerita sebelum ni, untuk nak mengelakkan was-was ni, di antaranya syarak ajar. Masa wuduk lagi. Masa lepas kita istinjak lagi. Lepas kita qada hajat, kecil ke besar, ambil air ni tuan-tuan, percik depan kemaluan. Yang pertama cara nak mengelakkan was-was, bermula pada istinjak lagi, syarak ajar. Kemudian, apa masa wuduk, masa nak semayang, elok kita baca ni. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nak semayang sekali baca pula yang tu. Baca lagi suratul An-Nas, surah An-Nas. Semua tu nak halau apa tuan? Nak halau syaitan apa tu kita suruh? Syaitan jin ke syaitan manusia? Surah An-Nas tu nak halau syaitan jin. Syaitan manusia bacalah macam mana pun. Kalau dia nak kacau-kacau juga. Buat macam mana kan? Itu cara dia syarak ajar kita ni. Kecuali yang keluar itu mani. Air mani hukumnya suci. Macam mana tuan, dia tak batal wuduk. Umpama seorang yang sedang ada air sembahyang, tidur, tidur dalam keadaan duduk, punggungnya tetap, tak bergerak, dia tetap macam apa, dia palam lubang, tetap pada lantai ataupun pada tempat tidur, kursi ke sebagainya ni, dia tetap. Dan disebutkan tuan, syarat bagi mereka yang tetap papan punggung ni, bukanlah mereka yang terlalu kurus sangat, kurus kering orang kata. Tengok tulang-tulang gemuk lagi pada dia, dia kurus pada tulang lagi. Syarat dia jangan terlalu kurus sangat. Dia apa, stabil, standard pada dia. Mimpi masa duduk ni tuan-tuan, dia ada wuduk. Ataupun masa tempat dia duduk sini ni, mimpi pula dah. Mimpi apa? Mimpi bersetubuh hingga keluar mani. Ataupun ia merenung perempuan dengan syahwat duduk ni. Ada wuduk, tengok perempuan keluar syahwat, keluar air mani. Sampai terair, sampai keluar air. Itu dahsyat punya pandangan dia tu. Tidaklah batal wuduknya, cuma wajib mandi sahaja. Kenapa tuan? Ini pun ada kaitan lagi. Kalau sekiranya hanya keluar air mani, tapi kalau sebelum air mani keluar, dia keluar air mazi contohnya, maka itu najis. Maka wajib mandi. Sekarang tuan-tuan, kita mandi ni, mandi wajib. Disebabkan kalau air mani, dia bukan najis air mani. Tapi kenapa nak kena mandi? Soalan tu. Had dah kahwin lama ni. Tuan fikir tak? 20 tahun dah kahwin kan? Keluar air mani semua ni, pasal apa? Dah tak najis, kenapa nak wajib mandi? Apa hikmah dia? Pernah tak tanya tak? Kerana sedangkan air kencing tu najis, tapi tak wajibkan mandi pun. Air mani suci, tapi wajib mandi. Apa beza dia? Ini mandi ni bukan kerana najis, kata para ulama. Air mani ni suci, tapi mandi sebagai tanda kita nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setelah keluarnya air mani, maka seluruh badan ni dia rasa lazat. Telinga rasa lazat, semua ni rasa sedap, lazat. Beza dengan keluar air kencing. Lepas kencing, asal lazat dah satu badan. Tak asal nikmat satu badan. Sebahagian saja, asal lega. Tapi bila keluar air mani, kita rasa kelazatan tu satu badan.
Maka sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi rasa sedap pada badan kita ni, maka sebab tu diwajibkan mandi. Wuduk batal. Tapi wuduk tidak batal. Kalau keluar air mani, wuduk tak batal. Tapi wajib mandi. Ha. Jadi macam mana tuan? Kita ni pula bisa bila mandi apa gosok habis semua. Kalau tuan-tuan dah duduk macam ni, air wuduk tak batal. Tapi wajib mandi. Masa nak mandi tu jaga ni. Telapak tangan kita ni, ni telapak ni, jangan sentuh kemaluan cara dia lah. Ha, tu kalau tak mau bagi batal wuduk. Ni syarat ajar, terutamanya bagi tempat-tempat yang airnya kurang. Kita ni semua free, banyak murah. Sebab tu buka wuduk kat surau kat masjid tu kuat. Sebab free kan. Ini syarat ajar, terutamanya negara-negara yang kekurangan air, macam mana cara nak cimatkan. Dan tak wajibkan, tak membatalkan wudukkan apa, kaedah ulama menyebutkan ma aujaba a'zamul amrayni lam yujibu adawanahuma. Apabila diwajibkan benda yang lebih besar di antara salah satunya, maka tak diwajibkan yang lebih kecil daripadanya. Mandi dan juga ambil wuduk, mana lebih besar lagi? Mandilah, kita menggunakan banyak banyak air lagi. Jadi mandi itu besar. Bila diwajibkan yang besar, maka yang wajib dia masuk pakej sekali. Itu kaedah apa qawaid fiqh yang ulama susunkan dalam masalah ni. Ala kulli hal, mungkin semua tak pernah nak praktik kot. Mungkin tak pernah, tak bukan tak pernah praktik. Tak pernah berlaku lah tengah tidur keluar air mani, dia hanya dia pergi mandi saja, wuduk tak ambil. Biasanya lepas mandi batal semua, ambil sekali kan. Selalunya begitulah. Jaranglah orang ni dia mandi apa Allah masalah sahmat, dia akan sentuh semua habis. Tapi syarat ajar kita ni, macam mana cara dia. Itu cerita tuan-tuan, air mani ni hukumnya suci, berbeza dengan air mazi dan juga air wadi, tidak suci, dia wajib basuh. Selesai. So, yang pertama, keluar daripada sesuatu sama ada salah satu daripada dua jalan, depan ataupun belakang, biasa ataupun luar biasa. Sebab yang kedua membatalkan wuduk, tidur dengan keadaan punggung tidak tetap, iaitu tidur mengiring atau berdiri. Tuan-tuan, sebab tu dalam kitab fiqh ni dibincangkan dahulu apa maksud tidur, apa maksud ngantuk, apa maksud muak, satu-satu dibincangkan. Tidur ni apa dia? Bihasu kita tak, bihasu la yasma' ma yatakallam ghairuh. Bila tidur ni maksud apa? Kita tak dengar lah apa yang orang sebelah kita ni cakap. Itu maksudnya tidur. Ta'arif tidur pun dibahaskan para fuqaha. Dahsyat. Jadi tuan-tuan, apakala dia mengantuk, dia dengar lagi orang cakap, tapi tak orang nak faham. Tidur ni tak faham dah, tak dengar dah apa orang cakap. Maka di sini syarat yang kedua membatalkan wuduk, tidur dengan keadaan punggung tidak tetap, iaitu tidur mengiring atau berdiri ataupun terlentang. Tuan-tuan, kalau dia duduk tengah berdiri terlena, batal tak wuduk dia? Tengok dulu masa berdiri tu lena, dia tak dengar dah orang cakap apa ni. Jadi punggung dia tidak tetap, maka itu batal wuduk dia. Kalau dia diri dengar lagi orang cakap, maka wuduknya masih lagi ada. Ni hari khutbah Jumaat ni. Paling seronok lena time khutbah ataupun dalam kuliah lah kot. Dia duduk. Bila duduk saja ni, tercunggik ke depan. Punggung dia sudah tidak tetap. Kemudian orang kata dia, "Hei, pemik wuduk lain." "Saya bukan tidur tadi," dia kata. Tak mengaku pula. "Saya tetap punggung." "Tetap punggung apa tu? Sengguk-sengguk sampai ke bawah lah tu. Kepala lipat lantai dah. Cecah lantai dah. Punggung dah terangkat." Tu kena tengok ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau jenis khutbah saja lena. Lena saja khutbah. Jadi kena tengok pula jenis kita lena tu macam mana, tidur tu macam mana. Kalau kita jenis kepala aja tak apa, bolehlah. Punggung masih lagi tetap.
Kalau punggung sekali terangkat, ha, tak boleh. Sebab syarat ni tak mencukupi. Jadi tuan-tuan, kalau apa Allah sallallahu alaihi wasallam untuk nabi-nabi tidak membatalkan wuduk. Ya, karena yang tidur ialah mata mereka. Hati mereka tidak tidur. Maka tuan-tuan, ada seorang tu dia baru lepas kuliah, dia semangat masa kuliah khutbah ni, dia tidur. Bangun-bangun ambil wuduk balik. Punggung kamu dah terangkat. Dia kata apa? Yang tidur ialah mata saya. Hati saya tidak tidur. Eh, tak boleh. Itu nabi saja. Khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Betul tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullahu taala bila sampai saja rumah Imam Ahmad, anak Imam Ahmad duk perhati tengok. Kata Imam Syafi'i ni kuat semayang. Tapi sepanjang malam aku tengok tak bangun tahajud pun. Duk atas katil baring je. Kemudian subuh-subuh, masuk subuh terus semayang. Anak ada komen, ayah apa ni? Semalam dah tidur sepanjang malam. Main subuh terus semayang subuh je. Wuduk tak ambil. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, wahai Imam, anak aku mengadu sekian-sekian-sekian. Kenapa semayang subuh tanpa ambil wuduk? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku hanya berbaring. Tidak tidur. Karena otak aku berjalan. Aku dengar apa yang orang sebut. Maka sebab tu wuduk aku tak batal. Sebab walaupun dia berbaring, tapi bukan tidur maksudnya. Dia dengar, dia memikirkan masalah. Apa tuan-tuan, Imam Syafi'i fikirkan masalah apa tuan-tuan? Hadis yang Nabi kata, seorang apa adik-beradik Sayyidina Anas, adik Sayyidina Anas, Nughair, bela burung. Kalau kita ni burung cak rumah gitulah. Burung pipit gitulah. Burung kesayangan sebut mati. Ya abu anak adik ni Umar. Sayyidina Nabi panggil panggilan panjang Umair. Ya abu Umair. Ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang Nughair tu, burung kecil tu buat apa? Nabi nak manjakan dia. Burung kecil tu buat apa? Soalan tu sebut tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullahu taala sepanjang mana fikir hadis sebut. Pendek tu je hadis. Ya Abu Umair, nama dia Umar, Nabi panggil panggilan tasghir, manja. Umair, Umar jadi Umair. Kan? Burung tu nama Nughair. Nabi panggil Nughair. Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair? Ya Abu Umair, apa yang dibuat oleh burung Nughair kamu ni? Soalan tu saja Imam Syafi'i fikir malam sebut 70 masalah selesai. Kita letak pala selesai masalah apa tuan? Imam Syafi'i letak pala saja apa tak tidur malam tu selesai 70 masalah. Antaranya masalah apa ni? Masalah tak boleh panggil masjid dengan nama Musayyid, panggil dengan nama perli-perli pelekeh. Panggil nama alim ulama dengan memperlekeh-lekehkan tak boleh. Keluarkan istinbat 70 fawaid. Ha, tu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, patah balik. Tidur dengan keadaan punggung tidak tetap batal wuduk, iaitu tidur mengiring ataupun berdiri atau terentang. Sekalipun diletak bantal di celah-celah punggung, bersandar pada tiang pun batal juga. Kan? Dia selit bantai, tapi keadaan sebut dia tidur sambil berdiri. Melekat kat dinding kan. Bantai sumbat dekat punggung contohnya, tetap juga batal. Sebab punggung dia tidak tetap di atas lantai. Kan? Tetapi kalau seseorang tidur dengan keadaan punggungnya tetap, tidur duduk maksudnya, di atas lantai atau kerusi, tidaklah batal wuduknya. Sekalipun ia bersandar kepada benda yang boleh rebah, kerana aman keluar sesuatu daripada duburnya. Dia tidur duduk, jadi ruang udara tersebut dah palam dah. Walaupun dia letak bantal kat belakang, letak dinding ke, tak ada masalah, tu tak kira. Yang kira ni apa? Lubang dubur ke tempat keluar angin tersebut sudah dipalam. Dan maka tak batal wuduk. Ya, insya-Allah. Ketiga perkara yang membatalkan wuduk ialah hilang akal dengan sebab gila atau macam hilang akal seperti sangat sakit, dia meracau sangat sakit, ataupun mabuk, ataupun pitam, atau gila babi dan sebagainya. Ni orang Kedah ni nampak macam kasar tapi bahasa paling romantik ni. Ni sawan, maksudnya gila babi ni sawan, dia meracau, dia macam hilang akal dah.
dia macam, tapi akal dia masih ada, tak waras maksudnya. Adapun alhamdulillah, tidur tidak hilang akal, cuma tidak sedar angin keluar sahaja, kan? Jadi hilang akal maksudnya apa? Tak waras, dia tak dapat fikir dengan baik, jadi batal wuduk dia. Keempat, bersentuh ataupun tersentuh, sama, bersentuh ataupun tersentuh kulit, syarat dia kulit, kan? Laki-laki dengan kulit perempuan. Syarat yang kedua, sentuh sebelah laki dan juga perempuan, tiada berlapit. Syarat yang ketiga, tak berlapit, kan? Ha, sebab tu orang tanya Ustaz Azhar Idrus hafizahullah ta'ala, Ustaz, boleh tak kalau saya nak couple dengan awet saya? Ustaz Azhar kata boleh, letak pak mentua bakal pak mentua tengah-tengah. Naik motor sekali boleh, dia kata letak bakal pak mentua tengah-tengah. InsyaAllah. Kemudian ada yang bukan mahram. Syarat yang keempat, bukan mahram, kan? Bukan adik-beradik dia, bukan kakak dia, bukan abang dia. Itu empat syarat. Yakni antara kedua-duanya tidak haram berkahwin, sekalipun salah seorangnya sudah mati, batal orang yang hidup. Jadi tuan-tuan, kita sentuh apa, orang yang boleh berkahwin, maka batal wuduk walaupun dia sudah mati. Dia yang mati tu tak batal lah, kita yang hidup yang mukallaf ni batal wuduk kita ni. Tu ada empat syarat. Syarat dia sentuh kulit, dia akan perincikan lagi. Yang dimaksudkan dengan laki-laki dan perempuan dalam masalah sentuh kulit ini ialah mereka yang telah sampai had yang diingini oleh syahwat. Berapa umur tuan-tuan? Berapa umur yang dikatakan sudah diingini oleh syahwat? Maksudnya syahwat, orang tengok ni berasa nafsu, rasa nak kepada budak tadi tu. Dalam kitab Katsir Rasid Rakhib ala syarah Sulam Taufiq, kan? Oleh guru kami Syekh Saleh Matran, syarah kepada Sulam Taufiq Al-Imam Nawawi bin Thani, dibahaskan kalam ulama, berapakah umur budak yang kalau orang lelaki sentuh budak perempuan tu batal, ataupun orang wanita yang dewasa sentuh budak lelaki tu batal. Disebutkan bahawasanya kalau disebut di umur apa, budak sebut 5 tahun, ini tak batal lagi. Contoh kita lelaki, budak perempuan 5 tahun sentuh dia tak batal lagi. Umur 6 tahun, ini ada khilaf, ada ulama kata batal, ada ulama kata tak batal. Tapi kalau budak sebut darjah 1, kan, sampai umur 7 tahun, yang disebutkan kita lah pandangan sebut, yang dimaksudkan yang umur ni apa, umur had ni 7 tahun, ni tak ada khilaf kata beliau. Sentuh kanak-kanak yang dewasa, sentuh kanak-kanak yang berusia 7 tahun, kan? 7 tahun ni dipanggil had yang sudah diingini oleh syahwat. Kita tengok dia rasa berkenan maksudnya, kan? Rasa macam nak kahwin dengan budak tu, contoh, maka sentuh budak sebut 7 tahun. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tengok pula kita, tabiat kita ni. Tengok budak sekolah anda rasa macam mana? Eh, biasa gini. Mungkin ni panggil had tabi'i. Maksudnya had, kebanyakan orang tengok kanak-kanak 7 tahun, okey lagi lah. Tak rasa nak berkahwin dengan budak tadi tu. Tak rasa nak syahwat lagi. Kan? Tapi kalau ada orang, oh dia tak kira. 5 tahun ke, 6 tahun ke, 7 tahun ke, tengok budak perempuan tu, dia rasa nak kahwin, rasa nak syahwat. Ini tak normal orang macam tu. Ha, dia tak atibar. Jadi yang atibar apa? Pada ramai ni. Pada umur 7 tahun macam mana? Ha, mungkin berbeza lah. Daripada sudut, bi'ah pada satu tempat. Mungkin tempat kita ni 7 tahun, tak sampai lagi had yang diingini oleh syahwat. Ha? Dan yang haram berkahwin itu ialah haram dengan sebab keturunan, nasab. Seperti mana ibu, sentuh ibu, ibu sendiri, ibu mertua tak batal. Sentuh anak perempuan, sekali lagi cucu ni. Kita ada anak perempuan, kita ada cucu semua turun ke bawah, tak batal. Kita sentuh saudara perempuan, kakak kita, kan? Adik perempuan kita ni, maka tak batal. Begitu jugalah sebaliknya lelaki. Atau dengan sebab susuan, sama juga menyusu, kan? Ha, semua ada, apa yang belah nasab ada 7 golongan. Yang sebelah susuan pun sama macam keturunan, kata pengarang, ada 7 golongan juga. Kita sentuh kak, kan? Kita sentuh adik perempuan, kita sentuh apa
kak kita tu tuan-tuan ada anak perempuan pula, maksudnya anak saudara kita, tak batal. Kan? Sama juga belah lelaki. Kan? Pun tidak batal. Kerana ikut saya nak buat jadual ni. Ataupun atau dengan sebab bersemenda. Tidak. Tu kita apa? Bersemenda. Syarat yang ketiga tuan-tuan tak batal. Syarat yang pertama disebabkan nasab adik-beradik kita. Sentuh kak, sentuh adik perempuan tak batal. Sebab yang kedua sebab dia saudara susuan. Kan? Maka aurat dia sama macam kak kita, macam adik kita ni. Sentuh tak batal wuduk sebab saudara susuan. Sebab yang ketiga bersemenda ataupun musaharah. Seperti mana disebabkan perkahwinan. Kan? Seperti ibu mertua. Kan? Tak batal. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu mertua ni apa semua ni tuan-tuan, bab perkahwinan ni pecah pada dua. Satu disebabkan semata-mata akad. Tuan-tuan ada anak perempuan, anak perempuan tu kahwin. Kan? Dengan menantu tuan-tuan lelaki. Semata-mata akad nikah. Maka sudah haram berkahwin. Tak boleh kahwin dah dengan apa menantu tadi tu. Kan? Sebab apa? Sudah jadi apa? Sudah jadi musaharah. Perkara-perkara yang menyebabkan wuduknya tak batal. Sentuh menantu tak batal, sentuh mentua tak batal disebabkan apa? Hanya akad nikah semata-mata. Tapi sini tuan-tuan tengok lah, anak tiri, anak isteri, janda bapa dan janda anak. Ni kalau buat lukis baru sedap sikit. Baik tuan-tuan, tentang masalah tiri pula. Tentang masalah tiri. Okey. Kalau masalah tiri tadi, masalah tiri dia bukan semata-mata akad nikah. Contohnya isteri, seorang isteri, kemudian suami dia dah meninggal dunia. Okey. Lepas habis iddah, isteri ni nak kahwin dengan seorang lelaki yang lain. Lelaki ni nama apa? Tiri kepada anak-anak lah. Kan? Tiri kepada anak-anak. Bila isteri, apa hak suami baru ni nak kahwin dengan mak ni, belum lagi boleh bersalaman. Anak-anak ni belum lagi, anak perempuan ni belum lagi boleh bersalaman dengan pak tiri ni. Kecuali bila setelah mana dukhul, setelah mana bersetubuh, baru syarat dia apa? Baru anak perempuan ni boleh salam dengan pak tiri tadi tu. Ataupun anak lelaki baru boleh salam dengan mak tiri dia. Syarat apa tuan-tuan? Mesti dukhul, mesti bersama. Baru dikira apa? Baru dikira dalam bab musaharah ni, bab perkahwinan ni. Kalau tadi dapat menantu, akad-akad nikah saja boleh salam pak mentua. Boleh salam dah mak mentua, akad nikah saja. Belum syarat dukhul lagi. Kalau untuk tiri, mak tiri, pak tiri, syarat dia mesti mereka dah sama dulu. Baru anak-anak ni boleh salam dengan mak ataupun pak tiri. Boleh. Pening tak tuan-tuan? Okey, insya-Allah nak. Jangan pening. Insya-Allah. Sikit tu. Dah apa tadi? Sudah balik. Soalan yang baik ni. Kenapa bersentuhan dengan isteri batal wuduk sedangkan sudah halal hubungan kedua-duanya? Kerana istilah mereka ni, isteri ataupun suami sebut dia panggil ajnabi. Ajnabi ni apa? Orang yang asing. Mereka ni bukan asal kita ni. Bukan asal, bukan adik-beradik kita, bukan saudara susuan kita ni, dia orang asing. Jadi hukum orang asing dalam bab wuduk ni dia berkekalan. Sama aja. Walaupun halal untuk kita sentuh. Itu yang saya dengar jawapan guru saya lah. Sebab dia asalnya bukan keluarga kita, bukan adik-beradik kita. Kan? Maka dalam mazhab kita ni wuduk batal. Sentuh batal tak? Kalau sentuh macam tu batal tak? Tak batal. Soalan yang baik. Soalan ni nak jawab macam mana? Kalau Quran tu ada tu. Kan? Apa semua tu? Jawapan yang kuat dalam nas Quran. Kan? Quran kata tidak batal pada ayat tu. Wa raba'ibukum allati fi hajar. Jawapan lain saya kena cari lain. Tapi dalam Quran dia disebutkan begitu. Nah, tapi ini soalan yang baik. Soalan yang baik nak mencari hikmah. Kenapa batal? Cuma tuan-tuan, kalau nak sebut bab
sentuh isteri ni batal wuduk ataupun tak batal wuduk, ada satu masalah. Yang macam mana pun sentuh isteri tak batal wuduk. Ingat tak masalah tu? Apa masalah tu? Sentuh isteri dalam masa kita ni tak batal wuduk. Apa dia masalah apa? Masalah dia dalam bab seorang pasangan ni bersama. Tak mana ni hukum fiqah ni. Bila bersama kemudian nak buat seterusnya. Round 2. Sentuh macam mana pun, kalau nak bersama kali yang kedua, sunat bagi suami ni, isteri pula ambil wuduk sekali lagi. Kalau ambil wuduk setelah bersama tuan-tuan, kemudian nak buat round 2 tersebut, sentuh macam mana pun tak batal, kecuali bersama pula kali yang kedua baru batal. Itu contohlah, teka-teki dia panggil. Satu lagi, satu lagi dalam masalah apa tuan, sentuh isteri tak batal wuduk ni, bab solat, bab nak sembahyang batal wuduk, bab-bab ni semua batal wuduk. Tawaf. Baik. Tawaf apa, satu mungkin kita taklidlah dalam mazhab Maliki ataupun ada qaul daripada mazhab Syafi'i. Ada satu lagi masalah apa tuan? Sentuh suami sentuh isteri tak batal wuduk. Bila masa nak tidur, kita dah ambil wuduk, kemudian semua dah masing-masing duduk atas katil dah nak tidur. Itu sebahagian para ulama mengatakan sentuh isteri wuduk tak batal. Sebab apa? Itu wuduk nak tidur, bukan wuduk nak solat, bukan wuduk nak baca Quran, bukan wuduk yang lain. Tapi kalau yang lain tersentuh isteri batal wuduk. Terlambat nak baca Quran, contohnya terbatal juga wuduk dalam mazhab kita ni. Jadi tu cuma dia teka-teki lah, selingat lah. Tuan-tuan jangan kat yang tu pula. Teruk saya lagi. Sentuh suami sentuh isteri tak batal wuduk, mazhab kita ni batal. Hikmah dia tuan haji, hikmahnya saya kena cari lah. Hikmah dia mungkin Tuhan nak suruh kita buat banyak, dapat banyak pahala kot. Sentuh batal ambil wuduk. Sentuh batal ambil wuduk lagi. Mereka ini semua tidak batal wuduk jika disentuh kulitnya. Demikian jua kanak-kanak. Ini yang pengarang sebutkan kepada kita ni, kanak-kanak yang kita tengok ni tiada timbul perasaan syahwat, maka tidak batal wuduk kalau kita sentuh mereka ni. Kita azan kan tuan-tuan? Kita azan dulu, habis tajuk ni insyaAllah. Saya duk cari tadi peta minda yang saya buat tu, nak print tadi, tak jumpa tak. Ada peta minda ni senang sikit. Azan insyaAllah.
Tadi saya ringkas dalam matan je lah. Adapun tentang masalah perincian susuan semua tersebut panjang lagi lah dalam masalah fiqah ni. Nah? Baik, sikit lagi kita sambung. Apabila dikatakan batal wuduk bersentuh kulit, tidaklah termasuk rambut, gigi dan juga kuku. Jadi tuan-tuan masa dulu mengajar apa pelajar-pelajar ni, ustaz, kalau saya berkenan kat seorang perempuan ni, kemudian saya geram, saya pegang rambut dia, boleh tak ustaz? Kau wuduk tak batal? Oh boy. Soalan tu advance tuan. Soalan kata tanya apa? Saya berkenan tuan. Ustaz, tapi saya geram nak pegang rambut budak perempuan tu. Kan wuduk tak batal? Oh pandai jawab. Memang wuduk tak batal. Yang kamu pergi sentuh tu yang bukan mahram kamu, maka batal lah. Apa haram lah perbuatan tadi tu. Wuduk tak batal. Dia ambil satu bab, tolak bab lain, tak boleh macam tu. Tapi tuan-tuan nak beritahu kata, bila zaman budak-budak muda ni, otak dia pada advance. Cerita bab wuduk, dia mula dah fikir dah macam mana nak sentuh rambut budak perempuan tu. Wuduk tak batal. Wuduk memang tak batal. Kamu sentuh tanpa halal, bukan halal bagi kamu tersebut, haram perbuatan tadi tu. Oh otak Evan. Jangan buat main. Ni gigi, eh? Kuku, sebab dia bukan kulit ni. Tuan-tuan ingat tak kita cerita tuan-tuan, kenapa semua ni kulit? Tak tanyakah hujung ni kenapa tak jadi kulit jadi kuku, sebab apa? Eh? Ni disebutkan di antara sejarah tuan-tuan, bahawasanya ketika Nabi Adam AS apa turun daripada syurga, Nabi Adam AS tengok kuku, eh? Kerana ini untuk mengingatkan bahawasanya ada cahaya yang ada dalam badan Nabi Adam AS, eh? Maka Allah tinggalkan kuku ini untuk mengingatkan asal usul bahawasanya kita, badan Nabi Adam dimasukkan, pernah dimasukkan cahaya. Ini sebab tu dalam kitab Bujarim al-Iqna' ada disebutkan syarat-syarat bab, cara-cara nak khusyuk dalam sembahyang, banyak cara dia. Satu, faham makna tadabbur sampailah ke 8 ke 9 tengok kuku. Tak faham juga tadabbur semua ni, dah usaha dah, tengok kuku. Bukan kuku orang lain lah, kuku sendiri, tapi kena ingat sejarah. Sejarah ni maksudnya daripada syurga. Itu sebab dia. Kelima perkara membatalkan wuduk, menyentuh kemaluan manusia. Yakni memegang ataupun tersentuh zakar atau faraj perempuan dengan tapak tangan, eh? Tapak tangan, eh? Termasuklah perut jari ni, eh? Jadi bila sebut perut jari ni, dia saya akan terang, sama ada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, sama ada orang tua ataupun budak, bayi ke sebagainya, sentuh zakar dia, sentuh faraj perempuan, budak perempuan sebut, sama ada yang hidup ataupun yang sudah mati, membatalkan wuduk. Ha, dia katanya sentuh baby ustaz takkan batal, batal juga wuduk walaupun baby, kan? Sebab itu kawasan yang tak boleh disentuh. Yang dikatakan zakar itu ialah batangnya, bukan tundun, apa? Ha? Tundun telur lah, ha? Bukan tempat tumbuh bulu. Cara nak tahu batal tuan, bukan zakat apa, hanya zakar batang sahaja, bukan tempat tumbuh bulu. Kalau tempat tumbuh bulu sentuh, batal wuduk, tu kaedah dia. Demikian juga faraj, iaitu bibir lubangnya, bukan tundun, eh, tundun, ha? Tempat tumbuh bulu. Kaedahnya tuan-tuan dalam bab faraj kemaluan semua ni, tempat yang tumbuh bulu sentuh membatalkan wuduk. Tempat yang kebiasaannya tak tumbuh bulu, seperti mana minta maaf batang zakar sebut, maka kalau sentuh batal wuduk, eh, betul tak? Kata kali, eh, yang dikatakan zakar itu ialah batangnya, sentuh baru batal, bukan tundun tempat tumbuh bulu, eh? Demikian juga faraj, iaitu bibir lubangnya, bukan tundun tempat tumbuh bulu, termasuklah apa yang tumbuh atas bibirnya itu, eh? Jadi tempat tumbuh bulu sentuh tidak membatalkan wuduk. Sentuh apa, kalau tempat yang tak tumbuh bulu sentuh membatalkan wuduk. Yang dimaksudkan tuan-tuan ni sentuh apa ni? Sentuh dengan perut jari. Kan? Ni ni. Ha, perut jari. Ada ni. Itu ada sebenarnya. Keenam, memegang ataupun menyentuh lubang dubur manusia. Tu bila kita duduk qada hajat tu, apa yang keluar tu? Pelampung tu, sekalipun sekalipun tu padam, sekalipun haknya
haknya sendiri, diri sendiri, sentuh hak diri sendiri ni dengan tapak tangan ataupun perut jari, baru batal wuduk. Yang dimaksudkan dengan tapak tangan itu, jika kita tekankan tapak tangan itu ke lantai, mana yang terkena pada lantai, itulah dia tapak tangan. Inilah. Manakala tepi-tepi serta kelilingnya tidak termasuk dalam tapak tangan. Jadi seorang kalau dia pegang, minta maaf nak, zakar yang macam tu, batal tak? Batal kan? Kenapa tak batal? Kerana ini bukan perut jari. Dia pegang kemudian kencing, batal tak? Dia pegang zakar dia kemudian kencing, batal tak? Batal lah, batal sebab kencing. Bukan sebab pegang. Ini teka-teki fiqah ulama akan selalu bagi yang ni. Manakala tepi-tepi serta kelilingnya tidak termasuk dalam tapak. Ini tapak tangan. Nah, saya sentuh belakang ni, tak batal. Sentuh tepi-tepi ni, gosok tepi-tepi ni, tak batal. Gosok belakang ni, tak batal. Yang batal bila tapak ni. Jadi, jika disentuh dengan hujung jari, ni hujung-hujung ni, atau tepinya, tidaklah batal wuduk tersebut. Nah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Alhamdulillah, masalah ni kita dah jelaslah, cuma muzakarah dah malam ni insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah silap daripada saya, harap salah, kalau salah harap ditegur semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Ya awwalul awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.